sebenarnya ini video sedih tapi senang, tapi gimana ya, karena dokter tuh kasih tahu tuh APL-nya tanggal 4 Januari, tapi ternyata anak gue tuh mau keluar sekarang gitu loh. Jadi gue tuh nggak mau ngambil job luar kota lagi sampai anak gue keluar. Jadi ini job terakhir luar kota di tahun 2019. Karena tanggal 4 Januari, jadi kayak ternyata dia maju lahirnya 2 minggu. Gue tuh sebenarnya mau nangis tapi nggak bisa karena gue seneng banget. Jadi dia udah lahir dong, anak gue udah lahir dong. Gue seneng banget sumpah. Gue manggung nggak kayak. Jangan lupa subscribe ya.